Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita koreksi bacaan surah Al-Qari'ah dari Ibu apa? Septia Hayani ya. Hayani bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Malkoria, wama ada ah. hmm, huruf a nya nggak kelihatan nih bu, huruf a nya tidak kelihatan sama sekali itu. Yang ayat 1, kedua dan ketiga, satu tuh satu agak kelihatan sedikit, yang kedua, yang ke tiga tidak kelihatan sama sekali. Jadi Terdengarnya ah Ah harusnya ah Al-qari'ah Mal-qari'ah Wa ayah, 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 harus ditambahkan sukal faroshil mabasus Watakunul jibalukal ihnil manfush Jangan ihnil bu ya Bukan ihnil Tapi ihnil Dia kan kasrah Ya hmm. <coughs> وتكون الجبال كالعهنل عهنل bukan ihnil tapi ihnil ya itu diperbaiki Kasrohnya diperhatikan jangan takut kehilangan huruf ain sehingga mengurangi porsi kasroh ya itu harusnya dilatih ketika ain berbaris kasrohnya lebih dilatih lagi ya bukan mengurangi kasrohnya agar terlihat ainnya ya gal ainil ainil ya faamma ma mawazinuh bagus fahuwa fi isyatir nah itu bagus ainya bagus ya yang ini ya? bagus fahuwa fi isyatir kita sekali lagi tinggal kasih lagi fahuwa fi isyatir hmm, ya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adaro kama hiya narun hamiyah ya padahal lafal uh, ya ayat yang ke-8 lebih lembut lagi coba وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ Jadi ketika مَنْ خَفَّتْ Itu lebih lembut lagi maksudnya Jangan terlihat terputus sedikit Tapi tidak terlalu kelihatan Tapi agak terputus sedikit ya. Itu saja koreksi dari saya ya, Mudah-mudahan difahami Insyaallah silahkan dilatih-latih kembali. Ya, barakallahu fikir.